Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project. Kali ini kita akan mereview apa sih pesan terakhir dari Melissa Priscilia Sidabutar. Kita langsung saja, kita lihat apa sebenarnya pesan atau firasat dari Melissa ini. Ya, artinya bagus banget loh. Ujuningolu itu artinya akhir kehidupan. Oh, akhir kehidupan. Ini lagu buat siapa coba? Lagu dari orang tua kan. Iya. Oh, jadi orang tua bilang ke anaknya, enggak ada artinya kamu manjakan aku, sayangi aku, kasih aku semua kalau aku sudah mati. Iya. Oh, jadi sayangilah aku hidup, sayangilah. Sayangi. Oh. Nah, lagu Batak juga ya, tak perhatikan selalu message-nya itu apa ya? Personal ya. Oke teman-teman, dari video ini kita melihat bahwa Priscilia Sidabutar ini seperti memberikan pesan terakhir kepada keluarga melalui lagu-lagu yang dinyanyikan saat Melissa ini mengikuti ajang menjadi kontestan di Indonesian Idol 2021. Di penyisian ini Melissa menyanyikan tentang seperti berpamitan teman-teman. Jadi aku tidak berguna apa-apa bila aku sudah meninggal, jadi pergunakan waktu dengan keluarga sebaik mungkin. Itu teman-teman pesan terakhir. Seperti kita ketahui, Melissa Sidabutar ini adalah bekas ex Idol Junior. Mungkin teman-teman yang sudah pernah melihat di penampilan-penampilan sebelumnya, Melissa ini mempunyai kembaran bernama Melita Priscilia Sidabutar. Oke, segenap dari tim Deus Project ikut mendoakan ya, semoga diterima di sisinya. Dan terima kasih teman-teman yang udah nyaksiin video dari kita. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, selalu patuhi protokol kesehatan. Kita ketemu, sampai jumpa.